Okey, untuk soalan B, jadi kita tak boleh nak pakai tak boleh nak pakai D sama dengan T on bagi dengan T. Kenapa? Sebab dalam soalan kita nak dapatkan D tapi tak diberi T on. Walaupun T ni ada tapi T on tak ada. Tak diberi dalam soalan. Jadi untuk selesaikan soalan B, okey, jadi kita gunakan VO sama dengan 1 bahagi 1 total D darab dengan VS. Sebab apa? Sebab kita dah ada nilai VO dan kita dah ada nilai VS. Cuma kita kena arrange balik supaya D ni berada di bahagian depan sahaja. Okey. Okey, jadi kita selesaikan untuk soalan B. Sikit balik soalan B. Okey, duty cycle. Saya selesaikan sini. Jadi formula kita tahu dah, VO untuk soalan B ya. VO sama dengan 1 bahagi dengan 1 tolak dengan D darab dengan VS. Okey. VS kita bawa ke bahagian depan. Kalau tak nak bagi depan, kita bawa yang bawah pergi ke kiri pun boleh. Okey, masuk nilai pun boleh. VO kita tahu VO sama dengan VO sama 150. Okey. VO 150 saya masuk nilai ya. Ini satu lagi saya letakkan di, saya darabkan dengan di bahagian kiri sama dengan VS tinggal di bahagian kanan eh. Okey. Oh, kita masukkan nilai terus pun tak apa. VS 45. Sorry ya, saya ingat-ingat sikit. Freehand 45 buat. Okey, jadi di bahagian depan kita ada 1 tolak D sama dengan 45 bagi dengan 150. Jadi kita akan dapat 45 bagi dengan 150. Kita akan dapat berapa? 0.3. 0.3. Yang ini satu tolak D ya. Satu tolak D. Okey. Ha, kalau kita tinggal depan negatif D sama dengan 0.3. Kalau kita bawa 1 ke bahagian belakang, dia jadi tolak dengan 1. 0.3 tolak 1 jadi negatif 0.7. Okey. Tapi disebabkan yang ni negatif yang ni sebelah kiri negatif, kanan negatif, jadi kita cancel lah yang ni negatif-negatif ni. Tak perlu letak negatif. Jadi jawapan dia yang ni kita akan dapat D sama dengan 0.7. Okey. Itu jawapan untuk soalan B. Jadi kita selesaikan A dan B. Okey. Jadi untuk soalan-soalan yang bahagian C, D, E, F, saya harap boleh selesaikan. Jadi contoh soalan C, kita nak dapatkan T on. Jadi kita boleh gunakan T on sama dengan kita tahu D. Saya clearkan dulu. Okey. Okay, soalan C yang ni dah selesai. Okey, kita tahu D sama dengan, okey, D sama dengan T on pada dengan T. Okey, D kita dah ada nilai tadi. D dah ada. Jadi kita boleh dapatkan T on. T kita boleh dapatkan gunakan 1 per F. Okey, dapat diberi frekuensi dah diberi dalam soalan. Jadi bila boleh dapatkan T on. Okey, maksimum dengan minimum boleh tengok balik formula I max dan I min.
masukkan nilai, cuba dapatkan jawapan dia. Jadi jawapan dalam slide ni pun dah ada. Dan seterusnya soalan F, the minimum value of inductor. Minimum value, jadi kena dapatkan balik formula L min yang saya suruh derive tadi. Okey, dan masukkan nilai formula dan dapatkan nilai minimum value untuk inductor supaya dia beroperasi di atas 0 M untuk I minimum. Okey, dapatkan formula ini dan masukkan nilai, cuba dapatkan jawapannya. Okey, setakat itu saja. Sebenarnya yang ni kita masih ada. Okey, jawapan dah ada. Yang ni boost chopper, step up chopper. Okey, jawapan yang lain pun dah ada. Okey, di soalan ada dua soalan. Jadi okey, soalan yang kedua ni dia bagi tahu dah, yang ni step up chopper. Okey, 20 ohm load, load 120. Input voltage 40 volt, inductance 0.2 mili henry dan frekuensi pun dia dah bagi. Boleh dapatkan duty cycle, average of source current, IS, IS, T on dan IMAX dan juga IMIN. Jadi soalan-soalan lebih kurang sama saja. Jadi ada dua, ada dua soalan exercise untuk semua siapkan lah ataupun buat latihan. Okey, sampai sini saja untuk boost chopper. Jadi kita jumpa lagi untuk next video. Jadi saya harap dapat tengok balik video-video yang saya dah uploadkan dalam YouTube. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.